Hebatnya Jupiter Z semakin nyata. Guys, balik lagi di channel gua. Ini vlog masih goyang tuh. Oke, kali ini gua mau membenerin rantai ya, cara membenerin rantai motor Jupiter Z. Ini salah satu minusnya motor Jupiter Z itu rantainya sering kendor ini, nah, seperti ini. Ini kendor sekali ya. Ini kendor sekali. Oke, langsung saja bagaimana caranya ya. Caranya, maaf ini motor saya kotor. Ini rantainya kering kerontang ini, kurang oli. Oh, payang enggak? Oke, pertama kita kendorkan ini ya, ini dikendorkan pakai kunci nomor 19 nih. Kendorkan. Oke, ini juga dikendorkan dulu biar gampang. Ini ya dikendorkan. Ini juga kita dorong biar tambah mendor. Mendor banget ya. Caranya itu kita harus pegang seperti ini. Seperti ini ya. Nah, seperti ini nih. Oh, ini sudah tujaknya ya. Tuh. Kita kencangkan ini. Kencangkan ini sedikit demi sedikit. Ya. Usah ini ya sama ini kanan kiri biar sama. Cukup ini sedikit lagi. Ya, kanan kiri harus sama ya. Sedikit lagi nih cor. Oh, yang ini pakai kunci nomor 12 ini. Yang ini. Ini rantainya kurang oli ini. Ini masih nih, sedikit lagi cor. Sedikit lagi. Salah, salah muter. Ini pas ini sudah. Oke, kalau sudah pas, kita kencangkan ininya lagi. Pakai kunci nomor 19, harus kencang ya. Mohon maaf ini saya videonya manual, jadi kameramen sendiri. Sorry. Sudah kencang. Kita kencangkan ininya juga. Ininya juga kencangkan. Nah, sudah ya. Ini sudah. Kita cek. Kayaknya kencangan ini, Con. Kayaknya kencangan ini. Oke, bongkar lagi ya, kencangan ini. Kita di kencangan ya. Mungkin tidak simetrisnya kencangan, kita ulang lagi ini. Ini mungkin segini pas ini. Tidak kelihatan ya. Ya sudah pas, kanan kirinya harus pas ya. Oke, udah mungkin segitu. Kita kencangkan ininya, ulang lagi tadi. Kita kencangkan.
Oke, sudah. Cangkang ini ya. Terus kencang ya. Yang kiri kencangkan. Ini sudah kita cek. Nah, ini pas ini, Cok. Ini nanti harus dikasih oli. Nah, saya nggak punya stok oli. Saya nanti ke bengkel cari oli. Oke. Ini sudah ya. Cukup. Mungkin cukup ya. Cara mengencangkan rantai motor Jupiter Jet ya. Dimana motor Jupiter Jet ini mempunyai kemunisan ini. Rantainya itu selalu kendor. Ini mungkin ini seminggu lagi pasti kendor lagi ini. Nggak tahu karena apanya, saya juga nggak tahu. Mungkin cukup sekian dari saya, GD Vlog. Salam sekomogono, wasik goyang dong.